harus Pedri. Lu lihat ini. Salam-salam teman-teman semua, balik lagi sama gue Diki 69. Dan hari ini teman-teman semua kita bakalan coba ya guys ya, sesuai judul dan thumbnailnya, gue pengen coba di sini nge-post divisi Xiong ya temennya. Karena bentar lagi gue bakalan naik ke divisi 3 ya kan, abis reset kan, jadi ke divisi 4. Nah, gak cuma itu, gue bakalan fokusin nih ya mainnya ke Pedri guys ya. Gue bakalan kasih spotlight ke Pedri ya guys ya, karena di TikTok tuh banyak banget guys yang gak tahu bahwa si Pedri ini memang sebagus itu gitu. Pemain favorit gue ini bos. Oh ya, bagi kalian yang belum follow TikTok gue, kalian boleh follow lah ya guys ya. Langsung aja kita ke matchnya. Let's go. Oke teman-teman semua, jadi langsung aja ya guys ya, kita bakalan coba langsung gas di sini teman-teman semua. Kita ngincer 3 menang ya. 3 menang enggak, 2 menang guys ya. 2 menang aja udah lolos bro. Jadi ya udah, kita bakalan coba gas di sini seperti biasa. Pedri ya guys ya, sayapnya gitu kan. Mantap termantap mantap. Lawannya pakai 4-3-1-2 ya, formasi pohon cemara guys. Gokil marukil menggokil ini ya guys ya. Banyakan gratisnya ini ya. Banyakan gratisnya sih ini. Jadi ya ya udahlah ya. Jadi seperti ini, dia pakai DMF di situ. Aman enjoy harusnya guys ya. Oke lah. 1 hour later. Oke coy, ini dia ya guys ya. Kita bakal coba langsung aja. Biasanya guys ya, ruang versus Barcelona teman-teman semua, yang dilatih oleh Xabi Alonso. Wow, jadi kita bakal coba langsung aja gas di sini ya guys ya. Let's to the go, let's go. Jadi ini dia kick off babak pertama. Seperti biasa, meta-meta kick off langsung kita kasih ke Pedri aja bos ya. Pedro di sana, let's go. Cakep banget, gila umpannya. Double touch, let's go. Let's go. Masih bilang Pedri jelek, hah? Masih bilang Pedri jelek. Lo lihat itu gara-gara umpannya Rume juga bagus banget itu, guys. Gila umpannya Rume, lo lihat. Aduh, di pause sama dia, guys ya. Fuck man, keren banget, cowok umpannya. Gila 1-0 bro, baru mulai ini, guys. Ya guys, Pedro. Lagi. Double touch. Aduh, terlalu cepet gua. Come on baby, tolong ramalkanlah yang mencinta fortune. Cookie, goblok. Cakep banget golnya. Cakep amat golnya. Ceh, gimana sih Ceh? Ya ampun. Oke, sabar. Meta kick off lagi, guys. Sabar guys ya. Meta kick off. Ngelek. Oke. Boom. Yeah. Aduh, gua lupa lagi nggak kasih Pedri ya. Ya udahlah ya guys, yang penting gol. Yang penting gol dulu ini ya, karena gua butuh 2 menang, guys. 2 menang untuk lolos ke division 3 ya, guys ya. Aduh. Leo Ankara Messi di sana. Leo please. Oke, nice. Ini dia, bro. Messi. Oh, nice boy. Yes sir, ke kiri. Oke, nice. Ini dia teman-teman, langsung aja kita bakal coba gas di sini ya guys ya. Let's go, let's go. Cungkil bolanya. Nice. Oh my god. Damn. Cakep banget Diki 69, bro. Oh my god. Cakep banget cara mainnya gua, guys. Mengakui diri sendiri aja. Hey, apa nih? Mau keluar, Bang? Ya, keluar deh. Ya udah, hitung-hitung mempercepat gua divisi 3, guys ya. Ya udah, butuh 2 menang doang soalnya. Ya udah, oke. Nyerah, guys. Jadi kita bakalan lanjut. Kita bakalan lanjut ke match selanjutnya. Lu lihat di sini. Ya udahlah. Karena dia keluar, ya udah, guys. Tuh. Satu menang lagi enggak sih? Satu menang lagi, guys. Come on, baby. Let's go in ya, guys ya. Yo! Let's go. Ini dia. Match kedua, guys. Semoga aja kita bisa bantui-bantui lagi teman-teman semua ya. Semoga aja dia nggak sampai keluar sih, karena gue pengen bener-bener review Pedri di sini guys. Let's go. Tadi Pedri di match pertama udah gacor marocor bet itu bro. Udah gocek-gocek, udah ngegolin juga. Jadi kita bakalan coba gas di sini. Oh my god. Untung Marquinhos gue GG gaming tekeming-keming guys. Let's go. Dapetin. Nice boy. Let's go. Ini dia guys ya. Awas, hati-hati, santuy. Leo Ankara Messi. Messi. Kasih ke siapa itu? Ada Rume. Rume. Oh my god. Rume sendirian langsung aja di Sutoda. Gak heran kalau Rume, guys. Gak heran kalau Rume begitu. Udah pasti 100% gol, boy. Kebanyakan Rume kalau dari situ gol, guys. Udah enak banget itu, guys ya. Apalagi kipernya terlalu ke kiri tuh tadi. Aduh, anjir. Nice, dapat GG Gaming lagi guys ya. Oke, nice boy. Oh my god, sendirian si Pedrinya nggak dijagain, guys. Sendirian, real coy. 2 gol udah, guys, Pedri. Di match pertama ngegolin, di match kedua ngegolin. Kasus ini, men. Masih bilang Pedri jelek. Hey, lau masih bilang Pedri jelek. Racikannya ada di TikTok, guys. Kalian makanya follow, ya.
Oke, okay. Aduh. Sabar, Pak Kim, sabar. Ah, itu dia. Nice, langsung aja. Aduh, gue mau ke Pedri. Gue mau ke Pedri loh tadinya loh. Sumpah guys, gue tadinya mau ke Pedri anjir. Kenapa ke dia ya? Udahlah, yang penting gol, cok. Nice. GG gimana enggak sih, guys? Nice boy, Pedri, let's go. Aduh, ini soalnya Pedri gak punya skill tendangan lu jarak jauh ya guys ya. Jadi nanti gue bakalan tambahin deh. Lupa anjir, mau nambahin tuh lupa bahaya dah. Ah, elah. Shot, man. Oke, touchline. Biar maju si Pedrinya guys. Oke, kita umpan Pedri. Ke Pedri, hey! Kenapa ke Maldini, Pak? Ya elah, kacau, guys. Ah, elah, gue mau kasih Pedri tuh tadi, guys, ya. Let's go. Match kedua. Babak kedua, guys. Seperti biasa, meta-meta kick-off. Aduh, jelek amat meta kick-offnya. Kecerobak di situ, ya. Blok. Tolo, anjing. Ah, nice, boy. Itu di... Alasia, boy. Awas, dapet. Nah, kan lu dapet, kan, tuh. Lu dapet, ya. Goblok, kok gitu sih? Ini dia, guys. Mantap. Cakep. Ulala. Double tap. Goblok, double tap aja. Aduh, gak jadi. Umat. Aha, offside itu. Kalau lolos juga offside itu, guys. Awas. Oh my god. Ah! Buang! Bang. Oke, okay, nice. Oh, Pedri sih dia itu, guys, ya. Pedri, let's go. Double touch. Oh my god, kegocek satu ya, guys, ya. Ini dia saatnya. Double touch. Oh shit. Messi sendirian. Umpan lambung. Goblok. Ya. Anjir, itu kalau golnya pengen. Tapi itu tuh GG gak sih, guys? Gila gak sih, guys? Ah, elah, itu dia, guys, ya. Pedri gua tuh, bos. Ye. Yeah. Racikannya ada di TikTok, guys. Kalau kalian mau racikannya ya, guys, ya. The best soalnya, boy. Udah special double touch, be gacor, guys, ya. Anjir, bisa begitu. Awas. Oke, okay, santuy. Sabar, Bang. Hey! Oke, okay, guys, nice. buang, bang. Ke depan. Hey, let's go. Pedri, bagus Pedri, dapat Pedri. Oh my god. Bisa enggak tuh langsung kayak itu? Bisa enggak? Alah, enggak bisa, guys. Santuy, coy. Awas, hati-hati. Nice boy. Let's go. Ini dia, guys, ya. Oke, okay. Pedri, Pedro. Double touch. Come on, Pedri. Pedri. Messi, kenapa Pedri? Aduh. Okay. Ya elah, apaan sih? Salah apa gua? Oh, offside guys. Gua kira gua yang salah, bro. Gua kira gua yang salah, guys. Santai. Terlalu seudon gua sama kiper wasit botak itu ya. Karena udah trust isu banget gua sama dia, guys. Sumpah, kacau balau bet. Oke, okay. Let's go. Nice boy, Pedri. Umpan. Oke, okay. Bawa sendirian aja, guys. Double touch. Wah, gila sih Pedri sih, gila sih, guys. Wah, gila, lengket banget anjir, dapat. Au! Yay! Itu dia teman-teman semua, kita berhasil mereview seorang Pedri dan juga berhasil ke divisi 3 dengan sangat amat mudah ya. Apalagi yang match pertama itu gara-gara musuhnya udah nyerah duluan, guys. Jadi gua udah bisa satu kali menang lagi, jadi ya udah ini, ya kan? Lihat di sini, kita lolos, guys. 1 hour later. Jadi itu dia teman-teman semua, pemain favorit gua El Pedro atau si Pedri ya, guys ya. Pedri ditaruh di LWF, ditaruh di LMF, pokoknya ditaruh di sayap, udah gacor sekali kalau menurut gua ya. Senyamannya aja sih itu, guys. Jadi cocok-cocokan aja, karena gua cocok pakai Pedri ya, gua coba gitu. Jadi gua saranin ke kalian untuk coba sih, guys. 1 sampai 3 match lah. Kalau misalkan udah cocok ya pakai, kalau enggak cocok ya udah enggak usah dipakai gitu. Gua enggak maksa juga. Nah, buat kalian mau racikannya ada di TikTok, guys. Ada di TikTok gua. Jadi makanya kalian follow TikTok gua, guys, ya. Terima kasih yang udah follow. Gua Kenan Sian pamit. Keep charming. Work hard and love it. See you in the next video, bro.